Halo teman-teman online-ku, balik lagi di channel aku, Feli Cakaha. Sebelum masuk ke videonya, kalian pastiin dulu udah klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Di video kali ini aku mau nyobain mie sedap yang Korean spicy chicken. Kalau nggak salah, aku lupa bungkusnya udah kebuang dan nanti aku taruh di sini mie-nya yang aku makan yang kayak gimana. Ini mie-nya udah aku rebus dan sekarang biar kalian bisa ngeliat juga bumbunya tuh apa aja dan kita tuangin bareng-bareng ya. Ini bumbunya ada 4 macam. Yang ini yang bubuk cabenya. Terus kalau yang ini yang minyak cabenya mungkin kali ya. Terus ini bawang gorengnya. Terus sama yang ini bumbu bubuknya. So, kita langsung aja kita cobain, kita racik sekarang. Bumbu minyaknya, aku nggak tahu sih ini rasanya pedes banget apa enggak, kan kalau di iklannya kan kayaknya itu pedes banget gitu ya, tapi nggak tahu deh karena takaran pedes orang kan beda-beda tuh. Terus bawangnya. Nah, di sini karena dia itu kan bubuk cabenya itu ada dua step gitu ya. Ada dua model gini lah. Yang pertama kan tulisannya tuang pedas. Gimana sih cara bacanya? Nah, di sini bubuk cabenya kan dia ada dua model gini ya. Ada yang tuang satu sama tuang dua. Kalau yang tuang satu kan katanya pedas nikmat dan kalau yang tuang dua itu pedas gila. Nah, aku pengen cobain dulu yang pedas nikmat dulu. Kira-kira yang pedas nikmatnya tuh kayak gimana gitu pedasnya. Ini yang pedas, pedas satu ya. Kelihatan nggak? Kita aduk ya guys. Oke guys, ini udah aku aduk sampai rata. Dan aku suka deh bawangnya tuh banyak gitu loh, jadi enak. Udah aku aduk semua tadi dan tadi aku nuanginnya yang pedes nikmat. Jadi yang cuma satu saset doang cabenya. Dan sekarang kita langsung aja cobain apakah sepedas yang si Siwon bilang. Ternyata dituang satu saset aja itu udah pedes. Bagi aku udah pedes ya, tapi nggak tahu buat kalian yang kalau pencinta pedes banget, ini menurut kalian pedes atau enggak, kurang tahu sih. Cuman bagi aku ini udah pedes. Tapi enak sih. Pedes nikmat udah kita cobain dan sekarang kita mau tambahin next level tingkat kepedasannya. Kita cobain tuang yang kedua yang pedas gila. Jatuh. Kita cobain.
Wow. Sini posisinya mie udah dikit kan, tadi aku makan terus cabenya aku tambahin. Nggak ngerti lagi deh minta rasanya gimana. Nah, kalau kita lihat di sini itu teksturnya, tekstur dari cabenya itu dia lebih kayak bon cabe gitu loh. Jadi bubuknya kasar, nggak halus. Tuh, boleh lihat ini merah banget ga? Coba deh. Langsung kita cobain dengan pedas gila yang step kedua. Untuk rasa nggak ada perbedaan, maksudnya dengan ditambahin cabai itu lebih cabai banget, tapi dia lebih pedes aja sih. Sudah mulai keringetan guys, karena sudah mulai pedes. Untuk jadi tuh model pedesnya itu sekali suap itu langsung kerasa gitu loh pedesnya. Kan ada beberapa tingkat kepedesan yang kalau misalkan sekali makan, dua kali makan itu belum pedes, ter yang ketiga, keempat lah selanjutnya baru pedes kan. Nah, kalau ini tuh kayak baru sekali makan itu langsung kerasa gitu loh pedesnya. Kayaknya butuh minum deh. Minum. Aku rasa aku gak mau ngabisin ini karena sudah cukup kenyang dan kita oper saja ke orang yang lebih membutuhkan. Oke guys, cukup sekian video hari ini ya, nyobain mie sedap Korean spicy chicken. Karena memang seperti iklannya yang pedas rasanya, dan misalnya nggak bohong gitu loh. Tapi memang lebih pedas samyang daripada ini. Dan overall rasanya enak. Rasa cabenya tuh nggak mempengaruhi rasa mie-nya. Jadi maksudnya kayak, kan ada yang kayak, oh ini rasa cabe banget gitu kan. Kalau ini tuh rasanya ya masih bisa dimakan, enak. So, buat kalian yang suka video seperti ini, please like, comment, and share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan yang terpenting adalah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. So, see you next video!